Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taiwan TH guys. Dan video kali ini kita baru pulang kerja guys, dan kita berada di 7-Eleven guys. Dan kita mau menunggu zebra dulu guys. Oke guys. Dan semoga yang di luar sana diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala guys. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe guys, biar yang ngambil video semakin ganteng guys. Zebranya, lampu hijaunya sudah jalan guys, tapi ada lubang di sini guys. Wow. Kita mau pulang guys. Semoga teman-teman yang di luar sana dalam keadaan sehat walafiat guys, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala guys. Kita lagi pulang guys. Iya. Kita lagi pulang ini guys. Oi guys. Inilah situasinya kalau pagi sore guys di Taiwan guys. Agak ramai guys. Inilah situasi sore di Taiwan guys. Ramai guys kalau sore guys. Kita baru pulang guys. Kita mau nunggu nyebrang ke sana guys, karena kita mes kita ada di sebelah sana guys. Di sini keadaannya ramai guys. Kita nggak bisa nyebrang jalan guys. Kita tunggu dulu guys. Dan semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat guys ya. Wow, amazing. Kali lagi kita mau makan guys. Ada apa namanya, ayam, ada telur, ada sawi, ada sayur guys. Kita makan dulu guys. Yang belum makan, ayo kita makan bersama guys. Nah, kameranya burik guys. Masya Allah. Ayo kita makan bersama guys. Ayamnya, telurnya guys. Enak guys. Hati guys, hati. Enak guys, hati guys. Oke, kita makan guys. Sebelum makan kita baca bismillah dulu guys. Bismillah. Enak. Telur guys, enak guys. Enak guys. Ayo yang belum makan kita makan guys. Baru pulang kerja guys, lapar guys. Masya Allah. Ini nasi kentang dari kapal guys. Hati ayam guys. Enak guys. Aku tak makan ayam juga. Kita makan sayurnya juga sih. Enak sayur begini guys. Telurnya guys. Maksudnya ke perut itu lega.
kali. Yang belum makan, ayo makan. Jagalah kesehatannya biar tetap semangat kerja, guys. Soalnya ya, kalau di rantau itu kalau kita sakit nggak ada anak istri yang jaga, guys. Nggak ada. Harus jaga diri kita sendiri, guys. Biar tetap sehat, guys. Makan teratur, terus mandi teratur. Berangkat kerja jangan terlambat, guys. Soalnya kita jadi babu, bukan jadi bos. Kalau jadi bos kan enak, mau berangkat telat nggak apa-apa, mau ngorok juga nggak apa-apa. Kalau kita lama 1 menit dipotong saat 100 inti, guys. Ayamnya lagi tuh. Terus, guys. Terus. Kita baru pulang kerja langsung makan, habis makan mandi, habis mandi ngerokok ngopi, main Mobile Legend, mabar bareng sama teman, guys. Tidak, habis itu tidur, besoknya mandi, berangkat kerja, pulang lagi. Itu kerja kita kalau di rantau, guys. Tapi kalau di kampung mungkin kita nggak seteratur di sini di Taiwan, ya. Tapi alhamdulillah lah, guys, ya. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada, yang pejuang devisa, pejuang keluarga, yang belum nikah semoga sehat selalu. Tapi kalau yang belum nikah semoga dapat jodoh, ya, guys, ya. Cepat-cepat nikah gitu loh. Tapi kalau saya udah nikah, guys. Nah, kenapinya juga. Kita mau tata pentangnya dulu, guys, biar besok kita tinggal bawa. Biar besok untuk masuk lagi, guys. Oke, guys, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, comment, dan share. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan abang-abangku. Semoga Allah yang membalas dia semua para subscriberku. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, sekian dan terima kasih. Bersama Taiwan CH. Bye bye. Kita mau masuk kamar, guys. LE pokok tukang, guys. LE pokok tukang. Gue ini si ganteng, guys.
Itu teman kita yang ganteng, guys. Tapi dia udah nikah, guys. Udah punya anak dua. 3 kali. Berapa? 3 kali. 3 kali? Anjir. Oke, guys. Kita mau buka sepatu dulu, guys. Aduh, capek, guys. Aduh. Kita mau buka sepatu dulu, guys. Kita mau nyuci, guys. Siapa punya ini? Kita nyuci dulu, guys. Biar nanti malam kering, guys. Oke. Nanti malam kering, guys. Nah, kita pakai nyuci ini, guys. Woi. Oke, sudah nyuci sudah oke.